ketiga pemindahan penyakit. Kambing beli sendiri. Ini pemindahan penyakit. Wah, sakti banget ya dunia gaib ya, luar biasa banget ya. Ayo, saya kasih sayembara lagi nih, dan ini nggak main-main. 1 miliar rupiah kali ini sayembaranya ya. Jadi saya kasih siapin penyakit nih, kalau penyakit lain kan nggak bisa dideteksi ya, beda ke kambing ya. Ini saya kasih pasiennya ringan-ringan aja lah, jerawat tuh. Pindahin penyakit jerawatnya ke kambing. Kalau jerawatnya bisa pindah ke kambing, saya kasih 1 miliar rupiah plus kerja di Athena dengan gaji setiap bulan 100 juta rupiah. Sayembara, sayembara. Siapkan 1 miliar untuk dukun Dr. Richard Lee tantang pindahkan jerawat ke kambing. Dilansir dari suarajogja.id. Kehebohan yang berakar dari laporan terhadap pesulap pera oleh Asosiasi Dukun Indonesia masih memanas. Para selebritas yang aktif menayangkan gelar wicara di YouTube bergantian mengundang pihak yang terlibat, termasuk para dukun yang tergabung dalam asosiasi tersebut. Topik yang sedang ngetren ini pun turut ditanggapi YouTuber sekaligus dokter estetika dan kecantikan Dr. Richard Lee. Tak tanggung-tanggung, ia menantang para dukun lewat sayembara berhadiah sebesar 1 miliar. Sayembara tersebut ia umumkan dalam video yang diunggah di Dr. Richard Lee di TikTok pada Selasa 23 Agustus 2022. Menjadi cuplikan video Gus Irfan Suyuti bagian dari Asosiasi Dukun Indonesia saat diundang di YouTube Dennis Charista. Dr. Richard Lee membeberkan responnya. Di potongan video tersebut, Gus Irfan membicara tentang pemindahan penyakit kambing dalam ilmu perdukunan. Dr. Richard Lee lantas memberikan tantangan berhadiah darinya. Wah, sakti banget ya dunia gaib, luar biasa banget. Ayo saya kasih sayembara lagi nih, dan ini gak main-main 1 miliar, ujar dia. Dokter yang berkecimpung di bidang estetika dan kecantikan ini memberikan tantangan dengan pasien yang memiliki penyakit ringan, yakni jerawat. Dalam sayembara, Dr. Richard Lee menantang para dukun untuk memindahkan jerawat ke kambing. Pindahin penyakit jerawatnya ke kambing. Kalau jerawatnya bisa pindah ke kambing, saya kasih 1 miliar plus kerja di Athena dengan gaji setiap bulan 100 juta. Sayembara-sayembara seru dari Dr. Richard Lee. Hingga Selasa sore, video tersebut telah mendapat lebih dari 59 ribu likes dan berbagai komentar gurauan dari warganet. Aduh tolong Dr. Richard Lee, aku ngakak, tulis seorang netizen. Haha, gendang sering jadi jerawatnya, tambah warganet lainnya. Dok, pindahin jerawat gue please, komentar yang lain. Nah, menurut kalian bagaimana komentarnya? Love and lovers, tulis di kolom komentar ya, geng.